Din Arianto satu gol, Rizky Ridho satu gol. Ini adalah duet center back yang bahkan produktivitasnya luar biasa. Memang ada turbulensi, bisa dikatakan begitu, Ju, di laga pembuka berhadapan dengan Vietnam. Tapi recovery-nya cepat. Mungkin juga ditambahin kemarin, Sintayong berulang tahun ini menambah. Tanggal 11 kemarin ya. Iya. 52 tahun bagi Sintayong ya. Lah, Miang Kaung Kan. Main tengah dari The White Angels. Ya, ini satu tim dia dengan Win Nang Tun di Yadenarbon. Raffles dari Indonesia dan Malaysia, 1-1. Farudin Arianto. Nando Ari. Rizky Ridho kali ini. Gaya pressing yang diterapkan oleh para pemain Myanmar sama saja tadi. Keras ya, Jo. Ini berbahaya ya, pelanggaran jelas sekali ya. Dewa tadi dilanggar pemain dari PSIS ini. Ya jelas ya. Late challenge ini. Masih ada maklok. Ini terlihat ya. Begitu mereka coba masuk. Iya. Permainan transisi menyerang, bertahan, kemudian ke menyerang ini yang cepat dilakukan. Ya, biasanya Marklok juga di babak kedua ya, digantikan entah itu Marcelino maupun Rahmat Irianto. Tapi selalu saja Marklok, Ricky Kambuaya yang selalu menjadi starter. Aung Mau Kan. Wasit keras tadi. Wasit harus tegas ini. Sangat berbahaya. Aung Kaung Man. Tendensinya jelas ini, Jo. Ya. Di titik yang sebenarnya juga tidak perlu itu. Kita lihat. Ya. Oh, wasit ini harus jelas ya, harus tegas, Pak. Ronaldo yang baru masuk ya. Ronaldo Joybera Junior. Witan. Marklok, baik sekali kombinasi satu duanya. Masih Witan kali ini. Coba meloloskan diri. Gantikan saja oleh dua pemain Myanmar. Ya, Yan Kiasu. Segala cara ya. Wasit ini juga harus tegas ini.